lucu-lucu banget ya fam hiasannya. Ada hiasan bentuk binatang, tempat tisu, jam, sampai lafaz Allah. Semuanya dibuat dari cangkang kerang tuh. Kita intip cara bikinnya ya, biar nggak penasaran. Kali ini kita bikin kerajinan kerang bentuk ayam fams. Kerajinan ini sangat mengandalkan lem perekat, supaya nggak gampang lepas. Batok kelapa bisa digunakan sebagai tubuh ayam fams. Baru deh, tempel kerang berukuran kecil. For your info nih, kerang adalah hewan moluska atau bertubuh lunak dan memiliki sepasang cangkang. Kulitnya emang sering dijadikan kerajinan, sedangkan dagingnya kayak protein tuh. Tekstur keras cangkang kerang tersusun dari zat kapur atau kalsium karbonat. Sip, ayamnya udah jadi nih. Sekarang kita bikin hewan landak yuk. Tubuh pada kerajinan landak cukup memakai cangkang kerang dengan ukuran yang berbeda. Bagian tubuh landak bisa memakai cangkang ukuran lebih besar, sedangkan bagian durinya bisa dipakai kerang ukuran lebih kecil. Oh iya fams, hewan bertubuh lunak ini katanya bisa berubah jenis kelamin loh. Saat usianya muda, semua kerang berjenis kelamin jantan. Kemudian, kerang berubah jenis kelamin seiring bertambahnya usia. Unik ya? Kalau membuat kerajinan kotak tisu, bisa memakai tambahan triplek. Kemudian lapisi dengan pasir warna-warni. Terakhir, tempel cangkang kerang mengelilingi permukaan kotak. Cangkang kerang emang bermanfaat dijadikan kerajinan fams. Tapi daging kerang bisa meningkatkan membran janin prematur yang pecah alias kelahiran prematur. Keren ya? Tara, udah jadi nih kerajinan dari cangkang kerang. Lucu-lucu banget ya. Cocok deh menghiasi ruangan rumah biar lebih kelihatan artistik gitu.